Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ainews Papua. Pemirsa, Polres Kaimana menggelar pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 38,4 gram hasil sitaan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana pada bulan Februari. Sebanyak 38,4 gram narkotika jenis ganja dimusnahkan oleh Polres Kaimana yang dikemas dalam 6 kemasan saset plastik bening berukuran besar dan 195,8 miligram sisa sampel dari pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara membakar secara bersamaan oleh Kapolres, Wakapolres, Kajari, dan Wakil Pengadilan Negeri Kaimana. Kapolres Kaimana AKBP Gadu Kurniawan menyampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Kaimana saat ini sudah ada indikasi-indikasi narkoba yang beredar. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh warga masyarakat terutama kepada orang tua agar selalu waspada terhadap pengawasan pergaulan anak-anak sehingga tidak terjerumus dalam menggunakan barang haram tersebut. Dirinya juga menegaskan mereka sebagai penegak hukum akan terus berupaya melakukan upaya-upaya yang semaksimal mungkin demi menjaga keselamatan bagi semua warga masyarakat Kaimana. Terkait pintu masuk, mungkin yang di sini jalur yang paling utama bandara dan pelabuhan ya. Di sana sudah ada pos pam, baik di pos pam bandara maupun di pos pam pelabuhan. Nanti akan saya lakukan langkah-langkah untuk optimalisasi khususnya untuk pencegahan terhadap masih muda. Mari kita tidak melibatkan diri dan tidak terlibat narkoba. Kita berprestasi, narkoba no. Dari Kabupaten Kaimana, Dedi Rumangun, iNews melaporkan.